Halo Sayur Friends, kali ini sama Pak Sumin baru aja dapat bocoran nih dari tukang nasi goreng. Pak Sumin dikasih tahu apa sih rahasianya untuk si bumbu dasarnya itu. Kita bahas ya kali ini. Jadi bahan pertama yang dibutuhkan untuk bikin bumbu dasar nasi goreng paling enak sejagat raya itu adalah bawang putih, bawang merah, cabai merah, garam, dan kunci terakhir adalah minyak. Oke, semua bahan-bahan ini udah ada. Dan yang paling dibutuhkan untuk membuat ini semua jadi lebih enak adalah cobek. Sip, udah ada semua. Caranya itu pertama adalah si bawang putihnya ini diambil nih satu. Ini kita pinggirin dulu ya. Terus bawang merahnya juga. Cabai merahnya ini cabai merahnya gede banget ya. Bisa pakai yang kecilan dikit. Kita potong dulu atasnya, terus kita taruh satu. Garam sejumput dulu aja. Yang paling esensial di sini adalah ini. Ini minyak goreng bersih ya, belum dipakai. Nah, setelah minyak gorengnya ditaruh, yang harus dilakukan selanjutnya adalah beli bahan dasarnya dari Sayur Box. Jadi ternyata Sayur Box itu jual bumbu dasar nasi goreng. Nih Pak Sumin kasih lihat, murah banget, harganya di bawah 15.000. Ini bisa untuk masak sekeluarga. Tinggal ditambahin bumbunya di oseng-oseng, kemudian ditambahin nasi putih, tambahin ayam, telur, sosis, nugget boleh, tambahin apapun itu, jadi nasi gorengnya. Oke, sekian dari Pak Sumin untuk tips kali ini. Thank you.